PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Suherman Membangun Cianjur di Desa Nyalindung dan Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kamis 10 Oktober 2019. Dalam kegiatan tersebut, PLT Bupati juga menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kemrumtan, Dinas Kelautan Perikanan Peternakan, dan PDAM Tirta Mukti. Pada kesempatan yang sama, PLT Bupati menyapa seorang warga Nyalindung, Siti Hajar, 72 tahun, yang mengaku rumahnya tidak layak huni. Untuk itu, PLT Bupati langsung menginstruksikan kepada Kabid Kemrumtan, Pujo Nugroho, untuk langsung melihat rumah tidak layak huni agar mendapatkan program Rutilahu. Di akhir kegiatan, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Desa Nyalindung, dan Desa Galudra, Kecamatan Cugenang. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua TPPKK Kabupaten Cianjur, Haji Anita Sincayani, para pimpinan perangkat daerah, camat, Porkopimcam, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.